Warga lokalisasi Doli makin terkikis seiring pesatnya perkembangan UMKM yang digelutinya. Hal ini karena banyak pihak membantu untuk mempromosikan termasuk Civitas Akademika dan mahasiswa di Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Sunan Ampel Surabaya melalui komunitas pendamping. Simbolis. Sejumlah Civitas dan mahasiswa di Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Sunan Ampel Surabaya melaunching komunitas dampingan terhadap UMKM warga binaan ekslokalisasi Doli yang tinggal di Jalan Dupak Bangunsari, Surabaya. Komunitas pendamping UMKM bagi warga ekslokalisasi ini ikut mempromosikan produk UMKM melalui gebiar bazar dan kuliner untuk mendongkrak perekonomian warga binaan ekslokalisasi. Selain ikut mempromosikan produk UMKM hingga ke mancanegara, Civitas Akademik UIN Sunan Ampel rutin memberikan pelatihan kepada warga agar mereka bisa menjalankan unit usahanya dengan memanfaatkan digital seperti jual-beli online. Dengan binaan Ibu Wali Kota, kita berusaha untuk berempati membantu sebisa kita sebagai warga universitas untuk ikut membantu memasarkan produk-produk kuliner yang ibu-ibu di lingkungan sini kembangkan selama ini. Jadi yang diusahakan oleh teman-teman UINSA selain melalui bazar seperti ini, pelatihan-pelatihan marketing melalui online marketing. Bisa pakai GoFood, bisa Instagram, bisa pakai YouTube dan lain sebagainya. Melalui pendampingan UMKM bagi warga ekslokalisasi hingga saat ini produk mereka bisa diakses melalui internet dan sebagian besar produk mereka seperti batik dan sepatu terjual hingga ke mancanegara. Irwan Daika Disa, Surabaya TV.